Oke lur, ini saya ada power rakitan ya, 10 ampere kecil yang 32 volt. Jadi ini nantinya akan dirombak menjadi SOCL ya, 506. Tapi kita mau tes suaranya dulu sebelum dirombak seperti apa dan spesifikasi sebelumnya seperti apa. Oke, untuk boxnya dari depan ini pakai box bell serinya MV282 ya. Jarang saya lihat box model kayak gini. Depannya motifnya kelelawar ya. Dan ini power nggak ada LED apa-apa ya, nggak ada LED sinyal ataupun LED on, jadi cuma ada lampu saklar saja. Dan ya emang nggak ada proteknya ya, jadi cuma polosan aja. Untuk trafonya ini kecil ya, kalau dilihat di sini dia pakainya 32. Ini kita zoom ya, ini 32 volt yang masuk ke dioda. Ini ada kabel dilepas. Kayak kabel ground ya. Iya, kabel biru ya biar enggak dengung. Berarti yang raket ini udah ngatasi dengungnya pakai cara seperti saya. Kabel groundingnya dicabut ya ini. Oke, untuk drivernya ini nggak tahu ini pakai apa. Kalau dilihat dia resistornya full 2 watt semua ini. Ya, ini. Dari bagian input sampai bagian penguat pakainya 2 watt semua, nggak ada yang seperempat apalagi setengah, nggak ada semua. TR-nya di sini ada 2, TR kecilnya ya di sini ada 2. Berarti ini model simetris ya. Jadi kanan kiri TR div-nya ada 2 pasang, ini TR fast, ini TR driver ya. Masalahnya nggak ada tulisan namanya sih ini. Ini yang sebelah kiri juga sama ya. Dan ini kayaknya dipotong ya, jadi tulisan mereknya itu terpotong. Ini kemungkinan satu set dengan final kayak gitu ya, satu PCB-nya satu set dengan final. Kalau kita lihat bagian dalamnya ini, dia kayak pertinak ya PCB-nya. Dan polos, jadi nggak ada lapisan nih, polosan saja itu. Seperti itu. Jadi kalau dari trafo cuma 32, berarti di setrumnya sekitar 50 volt DC, dan kalau 32 VAC itu berarti
Sekitar 150 watt di 4 ohm ya estimasinya kalau cuma 32 volt. Jadi ini harusnya nggak kuat kalau buat rental ya, akan megap-megap suaranya. Ngeklip-ngeklip. Ya, dan sekarang kita coba cek DCO dan juga bias ya. Speaker kita cabut dulu. Oke, terus kita siapin multimeter digital. Nah, baterainya udah agak lemah. Prop hitam kita ke CT. Prop merahnya buat ukur-ukur. Oke, kita coba ukur setrumnya dulu. Strumnya cuma 42 loh. Cuma 42 volt. Suminnya juga sama. Coba kalau AC-nya ya. Kalau AC-nya di sini. Oh ya, AC-nya 32, berarti benar. Jadi elkonnya cuma 42 volt ya. Ya, lumayan kecil. Sekarang kita coba ukur DCO nya untuk yang kanan. DCO nya 3 mili. Ini DCO nya bagus ini. Yang kanan 3 mili. Untuk yang kiri. Yang kiri malah lebih bagus. 1 mili, tapi dia nggak berhenti ya. Jalan dikit, nggak masalah tapi. Sekarang kita ukur bias di finalnya ya. Bias final ini yang channel kanan dulu. 169. Ya, untuk bagian apa tadi plus ya? Ya untuk bagian plus, untuk bagian minnya 40. Wah, jauh sekali. Dan terlalu kecil ya, kalau bias kecil segini efeknya nanti akan serak ya, atau tidak bersih suaranya ya. Ini saya ngukur di basis final ya, ini 40 mili lor untuk yang min. Untuk yang plus 170, kalau 170 semua masih oke, tapi ini terlalu kecil. Kita ukur yang sebelah kiri, testernya pindah kanan dulu. Oke, basis sini. Wis. Di sini 140, malah lebih kecil lagi daripada tadi 170 untuk ininya. Yang ini lebih benar dikit sih. Ya, yang ini 260 sama 140. Berarti yang ini lebih tinggi biasnya daripada yang kanan. Oke, sekarang coba kita dengerin suaranya ya. Ini biar kelihatan suara seraknya, berarti kita pasang middle-nya yang kanan dulu. Ini dites tanpa aksesoris. Oke, kita coba lagunya kendang. Oke, ini dari HP. Dari HP Paul. Kita buka volumenya pelan-pelan. Naiknya agak terlalu tinggi, naiknya tuh. Oke. Hit. Play together. Oke. Bass gitar. Piano. Okay, Jim. Ritmo.
aja. Oke, itu suara buat si middle-nya. Sekarang kita coba suara buat si 18-nya. Berarti di channel 1 ya. Kita buka 18-nya. Ini jam 9 udah kencang lho. Untuk tesnya seperti itu ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Nanti video selanjutnya pas buat jadi SOC 506 tak upload juga ya. Terima kasih.